Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bro, sama Jarwo Joko Dewo ya. Piye kabare? Moga-moga diparingi sehat walafiat, rezekine lancar lan barokah ya. Oke, kali ini aku mau ngebahas suatu event yang ada di Provinsi Jawa Tengah ya. Tepatnya ada di Yogyakarta. Kemarin itu sempat ada event yang lagi viral ya bro ya. Jadi pemerintah setempat itu mengadakan suatu ajang balap yang dikategorikan lain daripada yang lain ya. Kalau balapan kan cenderung ke sepeda motor atau mobil atau lain sebagainya ya. Tapi kali ini itu lain daripada yang lain. Dan ini juga baru pertama kali di Indonesia ya bro ya. Jadi kemarin tepatnya ada di Lanut Gading, Gunung Kidul, Yogyakarta ya. Jadi pemerintah setempat itu mengadakan event balap truk ya. Aneh kan event balap truk ya, beda daripada yang lain ya. Ya mungkin bisa diapresiasi positif lah ya untuk pemerintah Yogyakarta ya, memberi kesempatan bagi rekan-rekan sopir untuk menunjukkan keahliannya untuk mengendalikan suatu truk ya. Nah untuk pesertanya bro ya, itu bermacam-macam. Ada yang dari sopir pasir, terus ada yang sopir sayuran, terus ada dari sopir ekspedisi. Jadi bermacam-macam kategori lah ya yang ikut balapan itu. Tapi untuk pemenangnya kemarin aku belum update lagi dari kota mana yang untuk pemenang ya. Jadi kesimpulannya daripada balap liar di jalanan ya, kan udah beresiko gede, terus juga merugikan diri sendiri maupun orang lain ya, mending ikut ajang balap truk lah ya. Mungkin itu baru pertama kali kemarin itu diadakan di Yogyakarta. Ya mungkin kedepannya pemerintah kota Kediri ya, ya bisa menyelenggarakan juga ya untuk ajang balap truk itu. Jadi sudah memberi kesempatan bagi rekan-rekan sopir untuk menunjukkan skill dan keahliannya di lintas balap ya. Nanti kalau misalkan di lintasan jalanan kan juga berbahaya ya.
Jadi jempol 4 untuk pemerintah Yogyakarta udah menyelenggarakan balap truk ya. Terus yang pertama kali di Indonesia, terima kasih udah memberi kesempatan bagi teman-teman rekan-rekan sopir menunjukkan skill dan kemampuannya ya. Oke ya, Bro. Mungkin itu aja pokok pembahasan kali ini. Kalau misalkan teman-teman suka sama kontenku, silakan berlangganan dengan cara tekan tombol like, subscribe, terus komentarnya. Kritik sama sarannya, Bro ya, tak tunggu di kolom komentar. Biar kedepannya channel ini tuh lebih maju dan lebih berkembang lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Moto Vlog. Yes.